diadakan di perkarangan Parkir B Stadium Nasional Bukit Jalil, TV3 Grand Bazaar Ramadan Raya 2019 akan beroperasi selama 20 hari bermula 18 Mei hingga 4 Jun 2019 pada Isnin hingga Jumaat jam 3 petang hingga 12.30 malam. Manakala pada hari Sabtu dan Ahad serta cuti umum, bazar akan beroperasi dari jam 11 pagi hingga 12.30 malam. Jadi kami mengharapkan bazar ini akan dapat menarik lebih ramai pengunjung. Kita ada lebih kurang 500 gerai-gerai yang menjual pelbagai barangan untuk persiapan hari raya. Majlis perasmian bazar disempurnakan oleh Menteri Belia dan Sukan, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. TV3 GBRR 2019 menampilkan 300 gerai dan mensasarkan 500,000 pengunjung. Antara barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan di bazar ini, makanan, perabot dan perhiasan rumah, pakaian, aksesori, perhiasan peribadi, kosmetik, kesihatan dan kecantikan serta aksesori telefon bimbit. Saya berharap pada tahun-tahun yang akan datang akan ada inisiatif yang sama juga. Cuma mesti saya tekankan ucapan saya berharap akan ada slot-slot khas lah yang diberikan kepada usahawan-usahawan muda khususnya. Turut menarik perhatian Rumah Melayu, program khidmat masyarakat seperti acara solat berjemaah bersama tahfiz serta majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim. Kami di pihak AirAsia amat berbesar hati kerana dapat bekerjasama dengan pihak TV3 sempena dengan acara ini, acara Hari Raya Bazar di Bukit Jalil Stadium. Kerana kami percaya event bazar ini adalah tempat yang paling sesuai untuk kita untuk mempromosikan promosi terbaru daripada AirAsia Big. Jadi datanglah beramai-ramai ke TV3 Grand Bazar Ramadan Raya di Parkir B, Stadium Nasional Bukit Jalil.